grafis panik dulu dia kan. Bisa dijelaskan, Bang, bagaimana kondisi lahan pemakaman di TPU Jombang yang dikhususkan COVID ini? Assalamualaikum. Untuk lahan kita lagi persiapkan turun ke bawah karena yang di atas ini kita sudah penuh. Jadi hari ini kita sudah mulai untuk blok yang baru turun ke bawah. Artinya di blok yang lama ini sudah padat dengan jenazah pasien COVID? Iya, sudah penuh yang di atas ini. Total sampai hari ini, siang ini 494 jenazah yang sudah akan dimakamkan. Bang, untuk per harinya tuh berapa banyak bang yang dimakamin di sini bang? Untuk rata-rata itu 6-7 jenazah. Itu warga Tangsel semua tuh bang ya? Iya, warga Tangsel dan non-Tangsel yang domisili di Tangsel. Bang, itu di bulan Desember berapa? Kalau boleh tahu total untuk pemakaman? Untuk bulan Desember kami memakamkan 117 jenazah. Dan sampai Januari tanggal 8 siang ini 38 jenazah. Dari 1 Januari sampai 8 berapa jenazah bang? 38. Kalau untuk di Desember 117. 117 untuk di Desember itu meledak. Itu paling banyak selama pandemi. Ya, ya dari Maret itu yang meledak itu di Desember. Kenapa tuh bang? Liburan atau gimana? Waduh, untuk itu mungkin kembali ke masyarakat ya. Tetap harus hati-hati dan disiplin dari masyarakat harus lebih disiplin lagi karena kalau tidak disiplin ya mungkin makin bertambah. Bang, untuk lahan baru ini masih bisa menampung berapa banyak bang di TPU Jombang? Untuk yang kami persiapkan ini daya tampung yang kami sedang persiapkan 500 jenazah masih bisa. Bang.